music and Indians is something which always goes hand to hand, and it's more so with Tamils. I think we have songs for everything, from the time you are born, from the time that a child is even pierced their ears, when they come of age, anytime there's always music. That's why we see in Tamil movies or even Hindi movies, there's always songs, because it's the nature of Indians, especially Tamils, to enjoy songs and music. And we are really grateful that Bernama has agreed with our proposal to include a Tamil segmentation into Bernama Radio, which all this while has been a 24-hour entertainment channel under Bahasa Malaysia. Saya gembira kerana dapat bekerjasama dengan New Wave Event Sdn Bhd ini untuk menerbitkan kandungan siaran radio di dalam bahasa Tamil. Saya percaya ini akan memperkayakan lagi konten Bernama Radio dan juga membolehkan kita mencapai audiens yang berbahasa Tamil. Kerana ini penting untuk menyampaikan maklumat dan berita tentang kenegaraan dan sebagainya. Kerana kita percaya di luar sana banyak permintaan daripada masyarakat Tamil untuk mendengar berita di dalam bahasa ibunda mereka lah. Sebenarnya kita didatangi oleh pihak New Wave ini, dan setelah melihat proposal mereka, kita dapati ia boleh mendatangkan kebaikan kepada agensi ini keseluruhannya dalam memperluaskan penyampaian kita dan juga mendatangkan sedikit hasil kepada Bernama Radio, kerana operasi Bernama Radio adalah ditanggung oleh Bernama sendiri. So kita terpaksa mencari sedikit hasil pendapatan supaya radio ini dapat dikembangkan lagi lah. Peranan kita untuk menyebarkan berita dan maklumat secara cepat, tepat dan objektif. Kita akan sentiasa berpegang kepada tiga moto ini untuk menjamin rakyat mendapat berita sahih. Berita sahih adalah sangat penting. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru dan mengajak masyarakat Tamil di Malaysia mendengar berita dan maklumat menerusi Bernama Radio, program Tamil Oli ini.